Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sigit Karyawan Junianto, meminta pemerintah kota agar dapat benar-benar mengawasi seluruh ASN-nya untuk tidak ikut dalam politik praktis. Hal ini dilakukan agar ASN dapat betul-betul menjaga sumpah dan janjinya sebagai abdi negara. Itu harus netral. Tunjukkan, jangan sampai, ya yang kemarin-kemarin sebelumnya sudah terjadi. Hal tersebut dinilai hanya akan membuat roda pemerintahan di Kota Palangkaraya menjadi buruk akibat adanya ASN yang kedapatan berpihak pada salah satu pasangan calon. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Antara TV, Rajib Rizali, mewartakan.